Ursa aksi dan tindakan nyata menjadi komitmen dari Partai Perindo. Ya, hal ini terlihat melalui pemberian 37 unit ambulans tahap 4 yang diharapkan berguna bagi masyarakat. Kesehatan masyarakat menjadi komponen penting dalam membangun bangsa. Untuk itulah, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen dalam membangun masyarakat, Partai Perindo kembali memberikan ambulans tahap keempat. 37 unit diserahkan ke DPW, DPD, dan DPC di seluruh Indonesia. Selama 24 jam dalam setiap harinya, ambulans tersebut siap siaga melayani masyarakat secara gratis. Sebelumnya, 149 ambulans juga sudah diberikan dalam tahapan 1 hingga 3. Sehingga total sudah ada 186 ambulans yang Perindo hibahkan untuk masyarakat Indonesia. Tentunya dengan harapan yang sama, ambulan-ambulan ini akan bermanfaat karena masyarakat akan melihat bahwa kita berbuat, tidak hanya berbicara, itu penting sekali. Dan saya mohonkan kepada juga siapapun yang menerima ambulan ini, betul-betul dimaksimalkan manfaatnya. Bukan hanya untuk membantu korban meninggal, tetapi kita membantu untuk orang sakit. Diharapkan dengan semakin banyaknya unit ambulans, Partai Perindo dapat terus membantu dan melayani masyarakat untuk Indonesia lebih sehat dan sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.